Ya. Kan kan kalau ditanya kita air galon sama air mata kan sudah tentu itu misalnya air galon kan enggak semuanya itu yang dipo-dipo tempat apa tempat galon itu tidak dibilang tidak bersih jadi Bu ya, ada tidak terlalu bersih caranya ada yang terlalu begitu ditanya tapi kalau air mata kan sudah jelas air mata itu lebih dari 30 menit di mata dan mendidihnya lebih dari 15 menit di depan itu sudah yakin nih kuman-kuman dalam di air itu tidak mati Bu jadi memang dianjurkan untuk minum air panas kalau memang ada apa bahan bakarnya yang memadai tapi kan kalau misalnya kondisi memang kalau air galon yang bagus itu biasanya kalau kan banyak juga depo-depo air galon itu yang mahal misalnya ada yang biasanya kali yang 10.000, 5.000, dan 3.000 biasanya itu ya begitu ada yang berkualitas sedikit daripada yang lebih murah tapi kan air galon kan misalnya masa aktifnya itu air galon misalnya tuh dibeli sekarang habis diisi itu biasanya 3 hari itu sudah harusnya diganti. Oh ya, itu yang ada batu-batunya itu. Jadi ada itu yang mesinkan water. Itu dari masa aktif juga sebenarnya itu yang tomater yang ada batunya ya Bu bukan.